tanpa mengeluarkan apapun selagi itu masih di jalur yang benar, tidak ada penghinaan gitu. Itu kan yang gue rasakan sebagai rakyat Indonesia. Kalian kan juga pasti akan susah cari perintah kan kalau PSBB diterapkan lagi. Jadi untuk lu sendiri gimana dengan diterapannya akan? Menurut gua nggak efisien. Karena kenapa nggak dari awal? Kalau mau di lockdown, lockdown aja sekalian gitu. Bila perlu jangan ada pendatang, tapi kan tidak dilakukan. Jadi sekarang emang yang gua baca sekarang COVID emang makin banyak, makin parah malah. Tapi kan ya sebenarnya kalau ngomongin COVID nggak ada habisnya. Itu kesadaran dari diri masing-masing aja sih. Tadi kan di story lu kan langsung kerja karena Pak Anies kan gubernur Jakarta, kan dia yang menyetujui ada tidaknya PSBB, ya kan? Kalau Pak Presiden kan itu kepala negara, beda lagi. Ya, tapi dengan adanya nanti PSBB, pekerjaan sendiri bakal terganggu juga. Pekerjaan? Nggak tahu ya, kan baru tanggal 14, ini kan baru tanggal berapa? 12, masih harus dimeetingin lagi gimana-gimananya. Mungkin akan ada sedikit kendala karena kan syutingnya gua di outdoor gitu kan, tapi mudah-mudahan ya bisa dicari solusi dengan baik. Tadi Ki, kemarin sempat bikin konten sama Lutfi Abu. Ini gimana sih kan Ki ngeliat sosoknya langsung secara setelah udah bertemu nih? Sosoknya? Gak tahu ya, gue sih cuma bikin konten aja, ternyata konten gue banyak yang dislike, anjay. Iya, gara-gara konten sama dia, konten-konten gue yang lain kena dampaknya juga gitu. Ya emang udah nasibnya aja kali sial, kalau kata gue mah. Padahal kalau pada dasarnya semua manusia itu baik sih gitu. Ya gimana manusia itu sendiri, mau dibawa kemana hidupnya, baik, benar, atau di tengah gitu. Ya mungkin dia lagi apes aja kali, ternyata yang dia bikin itu jadi bikin dia rugi banget gitu. Yang gue tahu juga sekarang udah diputusin sama anaknya Iis juga kan, berbeda. Tapi orangnya kayak gimana nih? Orangnya so far baik sih, karena dia bawa kru juga waktu itu, bawa tim juga ke rumah gue. Ya baik, ya biasa aja kayak manusia normal gitu. Iki yang undang gimana? Dia mau klarifikasi. Tapi ini kan berimbas ke konten lo yang lain tadi. Iya, tuh gimana cara? Kan gue gak nyari duit dari konten, ya kalau ada duit di konten alhamdulillah, kalau gak ya gak ada masalah. Kita kan gak boleh mengjustifikasi seseorang gitu. Ih, dengan postingannya tuh banyak yang pro dan kontra juga nih netizen, ada gimana komen-komen itu? Ya kalau yang pro ya berarti dia milih Anies, gue kan enggak. Maksud gue ya kita kan bebas dong mau pilih siapa ya kan, maksud kita mesti disuruh-suruh, lo pilih ini ya, kalau kita hatinya enggak ke situ ya mau gimana. Ya pasti yang pro ya begitu. Kalau gue sih bukan pro dan kontra, tapi gue lebih menyuarakan apa yang akan gue rasakan kedepannya nih ketika memang PSBB berskala besar ini ada gitu loh. Kan gue punya karyawan, gue juga kan hidup di lingkungan banyak, gue kan orangnya nggak tegaan, kadang-kadang gue kalau ngeliat orang susah juga bisa netesin air mata gitu. Masa gue bukan siapa-siapa harus ngebantu orang terus, pemerintahnya mana? Nik, ada keresahan tersendiri nggak sih Nik? Maksudnya terlihat kan sekarang corona katanya semakin besar gitu kan Indonesia? Iya emang makin besar kan, gue baca juga, gue menonton berita juga gitu. Ya itu kan kembali lagi sama warganya masing-masing, gimana waktu transisi itu gimana mereka, apa yang mereka lakukan. Nik, banyak kalangan bawah terutama bojek-bojek gitu yang dukung statement lu itu tidak dilakukan PSBB total. Ya itu suara hati mereka sih kata gue mah. Cari uang susah banget, apalagi sekarang kalau mau bawa penumpang kan harus pakai apa dah namanya yang apa tuh kayak kaca gitu kan, iya, penghalang. Terus orang juga agak takut karena kan harus interaksi sama orang gitu. Ya kasihan sih, yang gue kasihanin tuh bukan orang-orang yang di atas gitu, walaupun bisnis akan jadi hancur banget, orang kaya juga bisa nggak punya uang gitu gara-gara bisnisnya nggak berjalan, apalagi yang susah bisa makin susah, itu aja sih. Ada saran nggak buat pemerintah? Sarannya cari solusi yang terbaik lah, kita 9 bulan kayak begini. Gue pikir dari 1 sampai 9 bulan ada solusi yang terbaik untuk supaya kita tuh tidak lockdown lagi seperti negara-negara lain gitu kan, ternyata enggak. Ocehan lu itu ditanggepin gak siapa? Gak peduli sih mau ditanggepin mau enggak. Mungkin banyak juga kali yang nge-tag dia, mungkin sih. Ya, begitu ya.